15. 15. Kenapa ada tangannya agak pendek-pendek? Pendek orangnya. Oh. 9. Kalau kita, saya kira sanksinya apapun itu tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, ya. Dan tadi juga bersama kita dengar hampir 90% tingkat kehadiran dari KPD, bahkan ada kita lihat sama-sama banyak apa sementara upacara berlangsung kita lakukan absen mereka tiba. Karena memang pejabat kita kan ada juga yang berdomisili di luar, ASN kita ada yang berdomisili di luar utara seperti itu, dan Maroko, ASN di timur. Nah, ini penting menyebabkan kesempatan. Tapi terlepas dari itu semua, ya, sanksi yang diberikan tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ya, harapan kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 30 hari berpuasa khusus bagi yang saudara-saudara kita yang muslim, ini paling tidak kan kita belajar tentang harapannya apa yang kita dapatkan dalam suci Ramadan itu yang kemudian kita aplikasikan di luar, terutama kedisiplinan, karena tingkat kinerja kinerja ASN itu berdasarkan hasil kajian di Litbang yang telah kita lakukan, salah satunya ditentukan dari kedisiplinan pegawai.